Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa kabar kamu orang? Semoga kita semua sehat-sehat sejahtera hendaknya. Bersama saya Samsul dalam channel Aco Excel. Video kali ini kita tukar getah pintu kereta dulu. Yang bagian luar dia ini. Dia punya pelekat sudah tidak kuat. Sudah terlepas. Kita tukar dulu. Benda ini nampak senang. Cuma apa yang saya mau kongsikan di dalam video ini ialah macam mana kita mau tanggalkan dia punya yang pelekat asal tu lah, yang pelekat lama tu. Pertama kita guna tangan dulu. Tengoklah mana yang boleh diguna pakai tangan kasih tanggal dia. Kita pakai tangan dululah. Benda ni betul-betul nampak senang tapi betul-betul remeh ni. Kita tanggalkan menggunakan tangan. Berkeringat juga ni, mau kasih lari. Oh, ini dia. Saya kongsikan WD-40. Kita sembur WD-40 lah untuk senang dia tanggal. And then satu tools lagi yang ini, yang pembuka dashboard tu. Door trim, dashboard, pembuka dia tu dia macam ni. Dia ni material dia plastik. So tidak perlu takut lah, dia tidak akan calar. Pastikan yang pelekat tu betul-betul bersih. Di bagian atas. Bagian siring. Sengsara juga nih mau kasih lari dia punya nih yang double tap lama nih. Nampak senang buka tapi bila mau pasang semula nah teruk. Lain lagi yang melekat di getah nih ya, ini pun mau dikasih tanggal juga. Nah, ini kita kasih bersih dulu lah sebelum kita lekat yang double tap tuh. Kita kasih bersih dulu. Kita bersihkan. Cara mau pakai tangan, saya pakai tools nih. Oke, yang bagian body ini si bersih dulu sebelum lekat. Sebaiknya yang kain tuh kita guna sabun cuci lah. Sabun cuci supaya lari yang bekas WD-40 kan. Ini pelekat double tap dia, pastikan dia yang 3M lah. Boleh dapat di kedai-kedai aksesori ada jual nih. Lekat punya ini belum bersih betul.
ialah sengsara juga mau kasih lari. Janji sudah tanggal separuh, kira oke lah. Kan dia betul-betul melekat, baru kita letak semula lah, pergi tempat asal dia melekat tuh. Oke, boleh sudah. Kita pasang oleh semula yang slow tip dia sebagai marking dia. Alright guys, itu saja untuk perkongsian untuk kali ini. Itu cara kita tukar getah pintu kereta. Semoga bermanfaat untuk yang memerlukan. Pada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak karena menyokong channel saya. Yang belum subscribe pun terima kasih karena sudah menonton. Kalau sudah subscribe, jangan lupa tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini daripada saya. Sampai kita jumpa lagi. Salam mesra dari saya. Wassalam.